Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua. Bertepatan dengan momen Hari Keluarga Nasional ke-30, pemerintah Kabupaten Banjar meluncurkan inovasi Say No Ting-Ting atau Cegah Stunting, Stop Bullying sebagai upaya mengurangi angka stunting dan melindungi generasi muda dari perundungan. Say No Ting-Ting atau Cegah Stunting, Stop Bullying adalah kampanye anti-stunting dan anti-bullying yang diprakarsai oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias. Gerakan ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap angka stunting dan masih didapatinya kasus perundungan di sekolah. Menurut Nurgita Tias, pihaknya berkeinginan turut serta bersama stakeholder terkait menyiapkan generasi emas 2045. Penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar terhitung sangat signifikan. Dalam waktu yang singkat, membuat Gita optimis angka stunting di Bumi Serambi Mekah akan berada di bawah standar WHO. Penurunan stunting yang tentu juga saya harapkan satu kali kita bekerja, kita mendapatkan 2-3 kali manfaat, salah satunya penurunan stunting dan penurunan angka kekerasan terhadap anak serta anti perundungan di sekolah. Nah, ini tentu mengakselerasi program yang ada di pusat dan berkat dukungan dari stakeholder terkait, kami selaku penggerak organisasi ingin turut serta terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Penurunan kita begitu signifikan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tadinya 40% lebih, sekarang sudah ada 26,4%. Dan PR kita harus di bawah standar WHO yang menetapkan 14%. Artinya PR kita masih kurang lebih 12-13%. Kalau saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK optimis, mudah-mudahan stunting kita justru bisa di bawah angka WHO 14%. Langkah perubahan yang diupayakan oleh Pemkab Banjar dalam menekan angka stunting dan anti perundungan turut mendapat apresiasi dari Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.